Baik, hanya berbaki 2 hari sahaja tempoh kempen sebelum lebih 42,000 data pemilih di Parlimen Sungai Besar sekali lagi membuat pilihan mencari pengganti Allahyarham Tan Sri Noriah Kasnun. Calon Barisan Nasional BN Budiman Muhammad Zohdi memaklumkan setakat ini hampir 90% pengundi di kawasan itu telah ditemui dan mengambil maklum permasalahan yang dihadapi. Malah komitmen turut disuarakan khusus buat masyarakat di Dun Skinchan sekiranya Budiman diberi kepercayaan untuk memimpin Parlimen Sungai Besar. Setelah saya melihat beberapa isu tempatan di Skinchan tidak dapat diselesaikan oleh wakil rakyat sedia ada. Dan saya fikir ini sudah tentu memberikan impak yang jelas, memberikan signal betapa pemimpin DAP yang sedia ada gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Beliau sebelum itu melancarkan pusat komuniti pendidikan Budiman di Skinchan. Pusat ini menyediakan ruang kepada masyarakat Tionghoa untuk menjalankan aktiviti pendidikan yang lebih berstruktur untuk lapisan peringkat usia. Perkhidmatan capaian internet secara kolektif akan terus diterima penduduk Parlimen Sungai Besar. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari mengumumkan 3 lagi pusat internet satu Malaysia bakal beroperasi hujung tahun ini di Sungai Besar. 4 pusat internet itu melibatkan kos RM5.4 juta. Dan kita percaya dengan adanya penambahan 3 lagi ini akan membolehkanlah masyarakat terutamanya di Parlimen Sungai Besar ini mengakses jalur lebar, kerana di pusat internet satu Malaysia di sini dia punya kadar kelajuannya sehingga 8 megabit dan ada juga sampai kepada 20 megabit per second. Jadi insyaAllah kita harap dengan ada 3 lagi pusat internet yang akan dibina ni, masyarakat di terutamanya di Parlimen Sungai Besar akan bersama-sama dengan pihak kerajaan lah, terutamanya untuk mewujudkan masyarakat yang celik IT. Beliau sebelum itu merasmikan majlis pelancaran sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia serta Pusat Internet Satu Malaysia Sungai Panjang di Skinchan. Parlimen Sungai Besar sebelum ini telah menerima 4 pusat internet dengan kos RM7.2 juta. Bagi penduduk, tambahan pusat internet di kawasan mereka secara tidak langsung meningkatkan pengetahuan teknologi maklumat dan komunikasi. Pada hemat saya, dengan adanya pusat internet satu Malaysia ini menyebabkan lebih ramai penduduk kampung mendapat mengakses internet dengan harga yang amat murah berbanding kalau dulu tidak ada pusat internet satu Malaysia, mereka terpaksa pergi ke cyber cafe swasta yang kosnya 1 jam RM3 ke RM4 dan conditionnya tidak begitu baik sebab kebanyakannya ada permainan game dan sebagainya yang tidak berkaitan dengan pembangunan masyarakat pun. Bila adanya pusat internet satu Malaysia, mereka dapat menggunakan dengan selesa. Student atau pelajar-pelajar pun dapat membuat kerja dengan baik berbanding mereka membuat kerja di cyber cafe lah. Melalui pusat internet ni, saya dapat sikit sebanyak untuk promosi dan income saya bertambah lah dari masa ke semasa, dari bulan ke bulan. Alhamdulillah, lagi-lagi dalam bulan puasa membuatkan saya income yang bertambah lah. Setakat ini, 674 pusat internet satu Malaysia telah beroperasi di seluruh negara.